لتعلمون لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لتعلمون لا شريك لك. Musim haji di depan mata. Jamaah haji dari kloter awal asal Indonesia bahkan sudah berangkat dan tiba di Tanah Suci sejak pertengahan September lalu. Haji termasuk salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh setiap Muslim yang sudah baligh, berakal, dan mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Pada awal Islam datang, haji belum diwajibkan. Kala itu rukun Islam yang diwajibkan baru syahadat dan sholat. Kemudian baru diwajibkan puasa bulan Ramadan, dan kemudian setelahnya barulah diwajibkan haji. Begitu monumentalnya musim haji sehingga masyarakat Indonesia yang berkesempatan untuk berangkat sangat antusias dalam menghadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala kulli umuri dunya waddin. Nusalli wa nusallim ala habibina al-mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Masyarakat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah amalan yang mana amalan ini begitu besar juga pahalanya, terutama bagi kita semuanya yang memang ingin sekali pergi berhaji, berumrah, namun mungkin terkendala waktu, terkendala umur, terkendala keekonomian, perekonomian, tapi Allah belum menakdirkan dirinya untuk bisa pergi haji maupun umrah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memberikan jalan bagi orang-orang yang seperti ini, yang punya kendala apapun itu, kendala umur, ekonomi, waktu dan lain sebagainya, mungkin saking sibuknya dia sehingga dia tidak bisa pergi ke haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah amalan bagi kita, bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita itu sangat bersyukur sekali menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kita ini merupakan umat yang terakhir. Umat yang paling akhir sendiri, namun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya nanti dahulu. Paling awal dibandingkan dengan umat-umat selain umatnya Nabi. Padahal kita ini umurnya paling pendek. Ibadahnya pun juga paling sedikit dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu yang punya umur yang sangat panjang-panjang, sehingga mereka beribadahnya pun juga panjang. Untuk bekal mencari sang ketika di akhirat pun juga banyak mereka, panjang waktunya untuk mencari bekal mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan bagi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga umatnya Nabi Muhammad ini diberikan banyak sekali amalan-amalan yang mana kalau kita kerjakan, subhanallah, sungguh merugi jikalau kita tidak mengerjakannya, terutama ini untuk masa depan kita semuanya, yaitu masa depan kita di akhirat. Amalan apakah itu? Amalan yang bisa membuat kita pergi haji dan umrah namun tidak memakai ekonomi, tidak memakai mungkin umur, semua segala umur insya Allah bisa mengerjakan ini. Bahkan amalan ini kalau dikerjakan mungkin kita akan mencapai derajat sama dengan 700 kali kita haji, subhanallah. Amalan apakah itu? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah bersabda memberikan jalan bagi orang-orang yang seperti ini. Rasulullah bersabda, man salal ghadah fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams summa shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjah wa 'umrah
tamah tamah. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda bagi orang-orang yang punya masalah sebagaimana yang saya katakan tadi, masalah lughadah, barang siapa yang sholat subuh fi jama'atin, yang mana sholat subuhnya itu fi jama'atin, berjamaah. Kalau kita memakai, kalau kita paham bahasa Arab, jamaah di sini kalau tidak pakai alif lam, al jamaah atau jamaah saja, di sini pakainya jamaah saja. Kalau al berarti tertentu, kita harus melihat sebenarnya apa yang dimaksud, yang diinginkan oleh Rasulullah. Tapi ini umum kalau tanpa alif lam. Tadi kan saya katakan jamaah, bukan al jamaah. Jadi kalau jamaah saja di sini umum artinya mau sholat di mana saja. Namun di dalam riwayat lain dijelaskan bahwasanya di masjid. Namun kalau kita tidak, kalau kita mempunyai uzur syar'i, mempunyai alasan yang syar'i, alasan yang memang tidak bisa ditolerir, tidak bisa, pokoknya tidak bisa itu dicarikan solusinya, maka diperbolehkan untuk sholat di rumah, asalkan di sini jamaah, secara jamaah. Apalagi di dalam musim corona seperti ini banyak sekali fatwa-fatwa, terutama dari MUI, MUI, Majelis Ulama Indonesia, memperbolehkan sholat di rumah. Tetapi di dalam konteks, di dalam teks ayat, di dalam teks hadis tadi mengatakan bahwasanya jamaah secara berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk setelah sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk, summa yadhkurullah, kemudian dia berzikir. Berzikir di sini maknanya umum, boleh mungkin berzikir mengucapkan asmaul husna, as'aluka ya manallahu ladzi la ilaha illa huwa arrahmanur rahim, terus mungkin sampai as-subur, itu juga namanya zikir. Atau pakai subhanallah, 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 ini pun juga zikir. Atau mungkin kata zikir yang lainnya sambil dengerin pengajian, dengerin tausiah, dengerin kultum, mungkin setelah sholat subuh kita mendengarin kultum. Atau mungkin sekarang ini lagi zamannya modern, bisa pakai streaming video, yang penting kita tidak mainan HP pada saat itu, kita fokus streaming lihat pengajian di HP sampai hatta tatlu' asy-syams. Jadi kita mengerjakan itu tadi, zikir kepada Allah, bisa pengajian pakai streaming, bisa zikir, bisa baca Quran, pokoknya macam-macam, hatta tatlu' asy-syams, sampai matahari ini muncul, atau biasanya dinamakan dengan syuruq. Matahari muncul sekitar mungkin jam 5:30, bisa dilihat di kalender, ada tulisan syuruq. Di situ ada tulisan syuruq. Nah, itulah waktu dimana kita awal diperbolehkan untuk sholat. Kemudian setelah syuruq, setelah matahari 5:30 itu tadi muncul, 5:30 sekitar 5:30 bisa dilihat di kalender nanti ya. Kemudian summa sholat rakaatain ini, kemudian dia sholat cukup 2 rakaat saja. Cukup 2 rakaat saja, sungguh ini mudah sekali ya. Kanat lahu ka'ajri hajjah, maka bagi dirinya sama dia mengerjakan haji, hajjah, wa umrah, dan umrah tamah tam, sempurna sempurna, subhanallah. Jadi kalau kita bisa mengerjakan itu tadi, sholat subuh berjamaah, kemudian habis itu kita duduk, fokus berzikir, dengan bisa memakai pengajian, dengan dengerin pengajian secara streaming boleh, secara langsung pengajian boleh, atau baca Quran sampai syuruq, sampai matahari terbit sekitar 5:30, kemudian kita sholat 2 rakaat, maka bagi kita sama dengan mengerjakan haji dan umrah, subhanallah. Nah, kemudian ada pertanyaan, kalau kita gak usah lah kita haji dan umrah, beda. Kalau kita haji dan umrah, ini pahalanya lebih besar lagi mereka. Apalagi ini bagi orang yang mungkin kaya, wajib haji dan umrah. Tetapi kalau kita tidak mungkin mempunyai ekonomi kita pas-pasan, bisa memakai ini. Dan tentunya kalau kita haji, lebih banyak lagi pahalanya. Coba, pernahkah kita mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya kalau kita sholat di Masjidil Haram itu sama dengan sholat 100.000 sholat di masjid-masjid lain, subhanallah. Jadi kalau kita haji, tentunya pahalanya lebih banyak lagi kalau kita bisa mengerjakan amalan itu tadi di sana. Nah, ini amalan-amalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah bagi orang-orang yang memang tidak bisa pergi ke sana, ke Mekah sana.
Jadi itu tadi, kalau kita bisa mengerjakan satu hari saja, maka subhanallah, kita sama dengan haji dan umroh. Tidak hanya haji dan umroh, dikatakan oleh Rasulullah tadi, tamah-tamah, yaitu sempurna. Haji dan umrohnya itu sempurna. Subhanallah, sempurna pokoknya, rukun-rukun hajinya itu sempurna. Kemudian saya katakan tadi kan 700 kali lipat ini. Kok bisa 700 sama dengan 700 haji? Nah, ini berhubung musim Ramadan, berhubung di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, "Kullu amali bani Adam yudha'af al-hasanatu bi 'ashri amsalihha ila 700 dhifin." Setiap amal Adam, setiap amal anak Adam, setiap amalan manusia, manusia mengamalkan di bulan Ramadan ini, mengerjakan ibadah di dalam bulan Ramadan ini, maka baginya sama dengan dilipat gandakan mencapai 10, minimal 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipatnya. Subhanallah. Berarti kalau kita satu hari saja bisa mengerjakan amalan tadi, sama kita dengan mengerjakan haji dan umroh 700 kali kita haji dan umroh. Subhanallah. Inilah begitu hebatnya, begitu murah hatinya Allah dan Rasulullah telah memberikan amalan begitu banyak bagi kita semuanya, begitu kecil namun berpahala sangat besar bagi kita semuanya. Ini dalam rangka rahmat, dalam rangka kasih sayang Allah dan Rasulullah kepada kita semuanya. Nah, sekarang kita kembali kepada kita sendiri, mau apakah, mau atau tidak kita mengerjakan haji dan umrah itu sehingga kita bisa mencapai derajat mendapatkan surga yang paling tinggi, surga Aden. Kita bisa bersama tinggal dengan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya yaitu di surga Aden. Semoga yang sedikit ini bisa kita amalkan di dalam keseharian kita sehingga kita bisa mendapatkan pahala yaitu haji dan umrah secara sempurna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'Azim. Qulu qawli hadza, saya cukupkan sampai di sini, kurang dan lebihnya kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah walida wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.